Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya baru saja selesai membuat alat peraga untuk saya mengajar besok ya di kelas 2 SDN 3 Margadadi. Seperti apa alat peraganya? Tara, seperti ini. Saya membuat alat peraga ini untuk pembelajaran tematik khususnya matematika, dibuat dari koran bekas berbentuk topi. Kenapa? Karena anak-anak akan lebih tertarik dengan model seperti ini. Cara pembuatannya pun mudah sekali, juga murah karena kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti koran bekas seperti ini. Nah, di sini saya sudah menuliskan nominal untuk anak lebih mempraktekkan ke depan nanti. Seperti apa pembelajarannya? Kita lanjut besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak hari ini sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita akan berdoa dulu. Hari ini siapa yang giliran pimpin doa? Cantik, ayo sayang sini pintar. Yang lain semuanya dibuka juz amanya ya. Dari surat Al-Fatihah yang seperti biasa. Siap? Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa sayang yang tidak masuk? Najwa. Oh iya. Sama? Najwa aja satu orang ya. Oke. Najwa yang tidak masuk. Yang lainnya masuk? Ya. Najwa tadi izin sama ibu. Najwa aja, yang lainnya masuk semua ya sayang ya. Baik, oke. Hari ini kita akan belajar berkelompok. Jadi duduknya kita rubah dulu ya sayang ya, biar lebih semangat lagi. Setuju semuanya? Baik, kita tata dulu. PR yang kemarin dikumpulkan dulu per kelompok. Ayo, dikumpulkan ketua kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Nanti ketuanya mengumpulkan di meja ibu ya sayang ya. Ya, kumpulkan langsung jadi satu ya. Ayo kumpulkan di meja ibu sayang. Ya, Piko terima kasih. Sini ya. Kita memasuki materi. Ibu mau tanya, kenapa sih kalian itu dibentuknya seperti ini? Duduknya tidak seperti biasa. Ini namanya apa? Berkelompok.
kalau berkelompok kita mau bekerja sama. Ibu pengen tahu apa sih manfaatnya bekerja sama? Ayo. Pekerjaan cepat selesai. Apa lagi? Menjadi ringan. Apa lagi? Bagus. Nah, ternyata anak-anak ibu pintar semua. Oke. Ibu bagi dan ibu kasih nama ya. Kelompok yang pertama ibu kasih nama namanya kelompok pintar. Yeay, ayo Juni dipasang di tengah-tengah ya sayang ya. Yang kedua ada kelompok cerdas. Silakan. Yang ketiga ada kelompok rajin. Iya, kelompok rajin. Sudah dipasang semua? Sudah, baik. Nah, ibu juga punya sesuatu nih. Coba lihat apa ini. Nah, bintang ini akan ibu berikan untuk kelompok yang pandai, yang bisa menjawab dan yang aktif. Setuju? Setuju. Yuk, sebelum kita mulai juga, biar semangat kita berdiri semuanya. Kita tepuk PPK dan tepuk semangat. Tepuk semangat. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pengelompokan pecahan uang, kemudian manfaat kerjasama, juga mencari kosakata dalam suatu dongeng. Baik, masih ingat kah pelajaran yang kemarin? Tentang apa? Tentang mata pecahan. Ibu punya sesuatu di sini, teng teng teng. Siapa yang tahu apa ini? Uang. Siapa yang suka uang? Coba ibu pengen tahu ya, apa sih manfaatnya uang ini? Sekarang belajar, kita buka di bukunya. Kelompoknya bagikan ya sayang ya. Yo, langsung sini ketua kelompoknya. Bagikan dulu. Lihat, di sini ibu punya sesuatu. Apa ini sayang? Ding ding ding. Topi ini nanti ada nominalnya. Kalian pakai semuanya ya. Nanti ibu bagikan satu-satu. Siap semuanya? Siap. Oke, langsung dipakai ya sayang ya. Coba sebutkan dari nominal yang paling kecil, kelompok mana?
Ibu. Baik, Ibu juga perhatikan. Di sini Ibu punya apa ini sayang? Bintang ini akan Ibu berikan buat kelompok yang duduknya rapi, nurut, pintar, aktif. Rapi itu tidak harus begini dia, tapi kalian memperhatikan ya. Yang aktif, yang bisa menjawab. Siap semuanya? Siap. Baik, oke. Saya, nah, Ibu punya lembaran tugas di sini ya. Nanti Ibu bagikan setiap kelompoknya dapat satu. Ya, kita bagikan dulu ya sayang. Oke, kelompok pintar, kelompok cerdas, dan kelompok rajin. Perhatikan, perhatikan cara mengerjakannya ya. Oke sayang. Sama-sama, namanya juga berkelompok ya sayang ya. Sudah paham tadi perintahnya? Iya, nggak apa-apa. Ngerti kelompok rajin? Paham nggak kelompok rajin? Ya, pinter. Sekarang kelompok cerdas. Kelompok cerdas paham sayang? Paham sayang kelompok cerdas? Ibu, 2.000 sampai 100.000. Silakan, Kiki. Kiki yang
yang pegang aja. Silakan tunjukkan ke teman-teman itunya. Saja dulu sayang. Seribuan bisa dipecahkan dengan 500 sendok. Bagus. Berapa lembar? 2 lembar. Pintar. Tepuk tangan untuk Kiki. Ayo, yang kedua. 2.000 dipecahkan 1.000-an 1, 500-an 2. Yang ketiga, 5.000-an kita dipecahkan dengan 2.000-an 5, 1.000-an 5. Bagus, pintar. Kelompok, masih kelompok pintar ya, cantik. 10.000-an dapat ditukarkan dengan 5.000-an 2. Iya, dipecahkan dengan 5.000-an 2. Berikutnya, Febi. Bisa dipecahkan 10.000-an 2. Bagus. Yo, Raka Putra. 10.000-an bisa dipecahkan dengan 10.000-an 2. Oke, pintar. Berikutnya, Flori. Dari nominal paling kecil sebelah sini. Ya, 1.000, 2.000 mana? 5.000, 10.000, 20.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Silakan. Abang Aldo, silakan, Dok. 1.000. Suaranya yang lantang ya. 1.000 bisa dipecahkan dengan 500-an rupiah 2. Wih, bagus. Bagus tuh suaranya. Berikutnya. 1.000 bisa dipecahkan dengan 1.000-an 2. Iya, bagus, pintar, Abang Adit. 5.000 dapat dipecahkan dengan 2.000-an 2, 1.000-an 1. Iya, pintar. Berikutnya, Juni. 10.000-an bisa dipecahkan dengan 5.000-an 2. Iya, pintar. Alkito. 10.000-an bisa dipecahkan dengan 10.000-an 2. Iya, good. Pari. 10.000-an bisa dipecahkan dengan 10.000-an 2. Iya, pintar. Terakhir, 100.000, Dava. 100.000 bisa dipecahkan 50.000 2. Iya, tepuk tangan untuk kelompok rajin. Sebentar, sayang. Dava, Dava, pintar kelompoknya. Bagus-bagus sekali di sini ya, yang sudah kerja kelompoknya bagus. Nah, berikutnya ibu nanti panggil teman-teman kalian. Nah, ibu kasih nominalnya, misalnya ibu kasih 5.000 nominalnya ya sayang ya. Kamu cari pecahan, pilih pecahan yang ada di kepala temannya nominalnya di sini. Misalnya yang pas, yang sesuai dengan jumlah. Paham belum? Ibu panggil Aulia. Ayo tepuk tangan untuk Aulia. Ya, Aulia ini akan memecahkan jumlah uang yang ibu kasih nominalnya. Nanti kamu mau memecahkan dengan topinya siapa saja ya sayangnya, boleh ya? Ya, Aulia, ibu kasih nominal 10.000. Nah, kalau 10.000 itu bisa dipecahkan dengan topi nominal yang mana saja? Floris, maju dong sayang, maju dong. Dengan Opi. Lopi sini. Nah, tadi ibu kasih nominalnya berapa? 10.000. Aulia memilih Floris. Berapa Floris nominalnya? 5.000. Opi juga berapa? 5.000. Jadi 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000. Tepuk tangan untuk Aulia. Ibu kasih bintang, Aulia. Yang kedua, kelompoknya cerdas.
Zahira, ibu kasih nominal 5.000. Nah, silakan kamu pilih tuh, lihat-lihat temen ya. Di kepalanya kan ada nominalnya ya. Ya, iya tidur. Iya. Silakan. Siapa saja kira-kira yang jumlahnya 5.000? Febi. Mana Febi? Iya. Kemudian Tania. Pasya. Maju sayang. Ya, kita jumlahkan. Di sini ada 5.000. Coba sini Febi. Febi berapa? 2.000. Ditambahkannya berapa? 2.000 jadi 4.000. Ditambah Pasya 1.000. Jadi berapa sayang? 5.000. Tepuk tangan untuk Zahira. Ibu kasih bintang lagi ya. Iya, bintangnya yang dikasih Zahira dong. Ya, aduh, mana tadi bintangnya ya? Oh, ini. Iya, good. Yang ketiga. Ada Egi. Ya, tepuk tangan untuk Egi. Ini saya Egi. Ya. Egi juga akan ibu kasih nominal 5.000 rupiah. Kira-kira Egi kalau ibu kasih 5.000, kalau dipecahkan dengan nominal yang ada di kepala siapa saja sayang? Kiki. Iya. Kemudian siapa lagi? Pasya. Maju lagi Pasya. Siapa lagi satunya? Febi. Oke. Pas. 5.000 lagi jumlahnya. Coba kita jumlahkan. Kiki 2.000. Ditambah 1.000? 3.000. Ditambah 2.000? 5.000. Betul. Bagus. Tepuk tangan untuk Egi. Ibu kasih bintang. Mendekati siapa? Kambing. Hei,
ekor kambing yang punya kaki bisa jalan, tapi tidak bisa melihat. Mau yang mana? Membantu kambing untuk minum. Bagaimana minumnya? Ah, setelah minum kambing jadi tidak mati. Tidak. Segar. Akhirnya kambing pun sehat kembali. Terima kasih, Acil. Ah, Acil punya ide. Kawan, bagaimana kalau kita bekerja sama? Mau tidak? Bahwa di dalam mata uang itu bisa dipecah.